Joel, Joel umur berapa? 4. Cepat banget jawabnya ya, luar biasa. Oke, Joel suka main piano nggak? Suka. Wah, kamu kalau belajar piano nangis-nangis nggak? Enggak. Oh, oke, nanti kita cek kebenarannya kepada mami papinya ya. Bener nggak tuh ya? Bener nggak tuh mami? Bener. Oke, luar biasa Joel. Main piano susah nggak sih? Enggak. Beda kita ya. Oke, sekarang Miss mau tanya Claire, Claire kamu umur berapa sih? 8. Kok kamu bisa main lagu panjang begitu sih? Susah gak main piano? Agak. Ya ini jujur ya, udah mulai tahu ya. Well, kalau Joel mungkin emang gak susah buat dia ya. Oke, Claire, Miss mau tanya, kamu suka nangis-nangis gak kalau disuruh latihan piano? Enggak, tapi kayak ragu-ragu gitu. Oke, okay. Kalau pelajaran yang kamu suka di sekolah apa? Matematika. Oh, matematika ternyata ya, emang ada hubungannya kali ya. Yang ruwet-ruwet itu tadi, dia apa, Claire main Bach ya. Sangat sulit, jelimet, luar biasa. Tapi kamu umur 8 tahun bisa main Bach Invention, luar biasa. Dan Devon, Devon kamu imut banget, tapi kamu umur berapa sih sebenarnya? 9. Devon belajar piano umur berapa? Devon udah lupa ya? Udah lama kayaknya ya, 10 tahun kali ya? Gak mungkin, karena kamu baru 9 tahun. Oh iya ya, jadi gak mungkin 10 tahun ya? Iya, kayaknya kalau gak salah Miss, umur berapa Miss Mami? 3 tahun ya, pertama kali. Ingat gak dulu di Kanzona main piano? Ingat, tapi lupa umur berapa. Oke, susah gak sih main piano, Devon? Sedikit susah. Iya, pernah nangis gak lagi latihan piano? Atau disuruh mami latihan tuh sampe nangis gitu? Enggak ya? Iya, hebat ya. Tapi di kalau masih kecil, offline suka nangis. Oh, ternyata kalau offline malah suka nangis, kalau online gak nangis? Kalau offline yang kecil, yang masih kecil, Devon. Oh, waktu Devon masih kecil, Devon suka nangis. Iya. Iya, itu sih gak main piano doang ya. Lapar juga nangis, ya gak? Iya. Oke, terima kasih Devon, thank you Joel, thank you Claire.